Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube saya Jarhe TV. Apa kabar semuanya pemirsa? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya guys ya. Rezekinya lancar ya, bahagia bersama keluarga dan anak tentunya ya. Kali ini saya mau mereview tentang mainan guys ya. Mainan anak-anak ya. Modelnya begini nih. Mainannya itu mainan remote control ya, bentuknya itu off-road guys ya. Nah ini mau kita review ya. Nah itu tuh seperti ini nih. Nah ini anak saya itu minta mainan yang begini ya nih ya. Nah ayo kita review guys ya, bagaimana cara memakainya dan cara mengoperasionalkannya. Ikuti terus, jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys ke channel saya ini, supaya channel saya berkembang terus dan bermanfaat buat umat manusia. Terima kasih. Ini guys mainannya guys ya. Nah ini namanya Rock Crawler ya ya, 4x4 power, jadi udah 4 WD guys ya. Nah kita buka. Nah sebelum buka kita pelajari dulu nih. Nah di sini ada ya, skalanya 1/14 ya. Nah terus di sini di bawahnya itu ada peraturannya guys ya. Nah tuh dilihat ada peraturannya, harap dibaca ya. Dan juga cara penggunaannya nih, peraturannya nih ya, ada apa namanya, perhatian ya, atau tata cara ya, ini harus dibaca nih guys ya sebelum memakainya. Ini juga sama, ini remotenya bentuknya begini ya. Nah terus ini baterainya. Nah ini mobilnya seperti ini ya. Nah ayo kita buka. Nah kita buka dulu isinya apa aja guys ya. Oke, nah mainan mobil ini untuk off-road ya guys, bisa buat off-road, bisa buat di jalan rata biasa, intinya di segala medan. Wow, keren sekali guys ya. Woi, bentuknya mantap. Nah ini remotenya seperti ini ya. Nah ini fungsinya untuk membelokkan ya, membelokkan roda. Kalau ini, kalau yang ini untuk maju dan mundur nih. Jadi kalau mundur dan maju ke sini, ke sini, sana sini. Ini maju dan mundur ya. Nah ini adalah letak baterainya guys ya, di sini nih. Letak baterainya di sini, kita tekan ya. Nah dia akan kelihatan. Nah ini baterainya ada dua ya, baterainya ada dua, siapkan saja. Nah kebetulan saya sudah nyiapin baterainya. Nah ini nih ya, kita kasih baterai. Oke, setelah dikasih baterai, kita tutup kembali guys ya. Nah tutupnya seperti ini, didorong, baru bunyi klik. Nah berarti sudah masuk ya. Nah di sini ada tombol on off nya guys. Tuh berarti kalau udah nyala udah connect guys ya. Oke, ini remote nya begini modelnya. Terus apalagi, nah ini mobilnya seperti ini guys ya. Oh ini ada, ini dapat buat ngecas nih guys ya. Jadi ini kepalanya bisa pakai kepala handphone ya, bisa ngecas untuk baterainya. Nah ini nih, mau ngecas.
Nah, kemudian bentuk baterainya seperti ini guys ya. Tuh, bentuk baterainya itu kayak gini nih. Jadi cara ngecasnya itu ya, ini dimasukin sini nih ya, jangan kebalik ya guys ya. Nah, masukin sini sampai bunyi klik. Nah, dan nyambung baru dicas pakai casan handphone ya. Oke, seperti itu. Terus kemudian kita buka nih. Wah, kita singkirin dulu nih ya biar lega. Nah, ini mainnya seperti ini guys ya. Ini rodanya itu karet guys ya, jadi empuk gitu loh. Nah, itu tuh bannya karet ya. Nah, terus suspensinya itu keren ya guys ya, karena ini untuk di medan yang terjal. Nah, ini suspensinya mantap sekali ya. Nah, ini nih. Nah, ini dua-duanya mesinnya muter ya guys ya, rodanya muter, dua-duanya muter. Jadi ini sudah 4WD guys ya. Mereknya Adventure. Wih, keren sekali. Ini materialnya kayak model seng kayaknya guys ya. Materialnya itu kayak model seng nih. Nah, di sisi depannya ini ada lampunya nih guys ya, dia nyala nih. Oke, kita coba. Nah, suspensinya empuk sekali nih guys ya. Nah, ini di bawahnya itu seperti ini. Ini baterainya adanya di sini. Nah, kita buka pakai obeng guys. Kita siapkan obengnya. Kita buka. Nah, kita buka. Nah, seperti ini nih guys ya. Tuh, kita pasang dulu ya. Jadi ini cara masangnya, kita pasang dulu, jangan sampai kebalik ya guys. Kalau kebalik dia akan kebakar guys, hati-hati guys ya. Nah, ini nih, jadi dipasang dulu seperti ini. Nah, habis dipasang kemudian ditaruhnya seperti ini guys. Nah, tuh seperti ini ya. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita tutup dengan ini, ada tutupnya kita pasang kembali tuh ya, kita tutup lagi bautnya. Nah, kita kencangkan lagi ya guys. Nah, ini tombol on off nya di sini ya guys ya. Tuh, ini tombolnya di sini, tinggal kita onin. Tuh, dia nyala tuh guys. Tuh, lampunya tuh nyala tuh. Wih, keren sekali ya. Mudah-mudahan anak saya suka guys ya. Oke. Mantap sekali. Kita cobain, kita nyalain remote-nya. Nah, dia udah menyala tuh guys ya. Sudah menyala. Kita tes. Jadi kalau ini mencet ke bawah, ini majunya ke depan. Kalau ke mencet, kalau dipencet ke atas, berarti ini mundur. Jadi kalau ke atas, kalau ke sini, ini ke sini itu adalah mundur, kalau bawa ke bawah itu maju. Nah, kalau yang ini ya, kalau untuk belok yang ini tuh. Nah, tuh guys, jadi kalau belok itu pakai yang ini nih, ini untuk belok. Nah, kalau sambil jalan. Nah, ya kan? Itu guys ya, jadi seperti itu. Nah, itu kondisinya seperti itu ya. Nah,
Oke guys, jadi ini di sini ada bannya juga nih, tapi ini ban cuma untuk pemanis saja guys ya. Tuh. Jadi ini jalannya muter ya. Ini kalau belok pakai ini. Tuh, kita gas. Gas ya. Jalan tuh. Nah, ini belok. Bagus sekali nih guys ya. Ya, mantap guys. Ini rekomendasi juga nih ya. Nah, ini untuk jarak remote-nya ini sekitar 30 meter ya, guys. Jadi 30 meter masih bisa nerima sinyal. Tapi kalau lebih dari 30 meter itu agak lambat gitu loh, guys ya. Enggak responsif karena apa, sinyalnya jauh gitu ya. Itu guys. Tuh, mantap ya, guys. Nih guys, kita test drive dulu guys ya. Nah, ini maju, ini mundur ya. Bagus nih guys ya, rekomendasi lah buat mainan anak-anak nih ya. Insya Allah bakalan senang tuh anak dibeliin begini guys ya. Tuh ada lampunya juga ya. Ini kita ngetesnya di jalan yang halus ya. Nah, nanti lain kali kita tes di jalan yang terjal ya. Belokannya juga responsif guys ya, mantap dah pokoknya. Demikianlah guys ya, review kali ini tentang mainan off-road ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya guys ke channel saya ini, supaya channel saya berkembang terus dan bermanfaat buat umat manusia. Terima kasih.